Begitupun kehidupan ini. Ada oke, gak oke. Ada seneng, ada nyebelin. Ada baik, ada buruk. Pertanyaannya, kacamata kita, kita pakai kacamata lebah atau lalat? Jadi kawan-kawan, hari ini spiritual motherhood kita gak akan ngobrolin orang di luar diri kita. Justru yang ada adalah kalau kita ngobrolin orang di luar diri kita, kita akan belajar memahami bahwa kenapa sih orang ini berbuat seperti ini. Saat kita bisa menyelami diri kita, kita akan lebih mudah memahami orang lain. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal betapa maha baik Tuhannya. Begitu kita sakit, kita marah. Why me God? Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya dikasih ujian ini ya Allah? Kenapa badan saya sakit ya Allah? Karena kita melawan fitrah-fitrah yang sudah Allah kasih. So, dalam perjalanan ini, kalau Anda pengen nangis, izinkan.